Bukunya terjual lebih dari 2,5 juta kopi, Bapak Ibu. Yang ketiga, memiliki lebih dari 1,6 juta alumni training, Bapak Ibu. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Sudah 19 tahun memberikan training dan membangun karakter bangsa. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini sangat luar biasa, mendirikan menara 165 di Jakarta. Itu adalah sebuah gedung 25 lantai dengan masjid di lantai paling atas dan bertuliskan La Quwwata Allah, Bapak Ibu. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Sebelum kita panggil pembicara utama kita akan menyaksikan sebuah video tentang ESG, Bapak Ibu. Kita persilakan untuk videonya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur mencari apa rahasia 6 orang ini jadi direktur. Begitu ketemu Pak Agus, "Wah, apa kabar semuanya?" Seperti saudara yang sudah sangat dekat. Dan Pak Agus ternyata punya impian sama dengan saya. Apa yang membuat Pak Agus bahagia seperti ini? Pak Agus mengatakan, apabila mereka pulang kampung kemudian naik pesawat terbang, mereka bersama-sama dengan orang tuanya berpegang tangan. Nikmat sekali. Pak Agus, terima kasih. Tepuk tangan dulu. 25 tahun yang lalu, saya juga dulu membuat perusahaan, jadi bukan anggota, membuat perusahaan multi level marketing, namanya BAC, jadul banget, zaman wow. Ada seorang yang saat itu rambutnya gondrong, dan dia salah satu saat itu ya terpaksa menjadi murid saya saat itu. Kemudian dia menyambut saya di pintu, Pak Rudi M. Nur, tepuk tangan.
Anda jadi murid, jadi guru, tepuk tangan dulu. Wow. Kemudian Pak Louis, wah ini istimewa. Begitu mampir, wow, ini mobil biasanya hanya di luar negeri. Ternyata orang Indonesia punya Pak Louis dan punya Pak. Kemudian juga Pak Raga yang memiliki semangat yang luar biasa ya Pak Raga. Tepuk tangan untuk Pak Raga yang istimewa. Pak Rizky yang juga luar biasa, Pak Rizky. Serta Pak Haji Agus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya membayangkan di tahun 2030 tambah lagi seperti ini 10 lagi. Amin. Oke ya, kita doakan para leader, para direktur kita sehatan panjang umur. Indonesia, saya orang yang pertama ditawarin. Serius. Tetapi saya memilih jadi penulis buku. Kalau seandainya saya dulu terima, mobilnya Pak Louis bukunya saya. Saya menjadi Ari Trilaksono. Tapi tidak apa-apa, karena hari ini tetap kita bertemu, meskipun kita berbeda lokasi, we are one. Betul? One vision. Tepuk tangan dulu. We are one vision. Tepuk bawah kiri kanan. One vision. One vision. Saya meskipun baru 1 jam, I swear to God. Gitu saya masuk ini, I'm one vision with you. Saya akan berikan sesuatu pengalaman saya selama 30 tahun, tapi tak kenal maka tak sayang. Ini saya akan ceritakan nanti masa lalu saya. Saya juga tidak pernah menyangka. Dari proposal multi level marketing saya dulu, Pak Rudi, itu saya tulis dan kemudian jadi buku ASQ ini. Dan terjual 2,5 juta kopi. Silakan dikalikan dengan angka 25.000 rupiah. Dan kemudian saya menjadi guru. Dan ini jaringan yang saya punya. 1 bulan saya melakukan training bersama tim 100 titik sebulan. 100 titik sebulan. Ya mungkin tidak sebanyak Pak Agus lah, 12.000 sebulan masuk. Saya cuma 10.000. 100 event training seperti ini setiap bulan. Cuma bedanya, Anda beruntung dibandingkan saya. Untuk membangun jaringan, Anda tinggal produk sudah disiapkan. Betul? Marketing plan-nya pun canggih, hybrid. Jadi, saya dulu membuat sebuah sistem multi-level. Ditawarkan dengan konsep yang namanya binary. Tetapi ini satu-satunya yang paling perfect sistemnya adalah hybrid. So you wanna do. Dan satu lagi cuma 5, saya kebetulan anggota APLI. Jadi senasib sepenanggungan. Jadi kalau saya ketemu Anda, my blood is your blood is my blood. Juga masuk aplikasi kan? Cuma bedanya, Anda ini saya lihat ahli-ahli surga semua. Karena ini 1 dari 5 multilevel syariah di Indonesia. Tepuk tangan. Sekarang kita lanjutkan lagi.
Ini perusahaan yang saya bangun. Ini anak pertama ESG Leadership Center PT Arga Bangun Bangsa yang 2,5 juta alumni. Saya punya ACT Consulting yang menangani konsultan-konsultan, menangani perusahaan sekarang Om Mameng. Visi dan misinya on director. Anda dipimpin oleh orang yang hebat. Saya tidak menambah-nambahkan, saya tidak spiritual, saya tidak bohong. You are on the right track. Anda punya contoh yang perfect, yang mengajarkan spiritualitas, yang mengajarkan leadership, bahkan juga Paulus yang mengajarkan kemajuan secara ekonomi, tambah lagi Pak Nada, Pak Rizky, Pak Hadi Agus. Sebenarnya saya tidak usah ngomong lagi, 7 orang ini sudah cukup. Tapi karena kemurahan hati mereka, saya diminta, mari, kalau mau awet muda, datang ke sini, ketemu dengan Pak Rizky. Oke, siapa yang percaya akan jadi direktur? Saya! Jangan seperti saya, Pak Rizky. Kenapa saya tidak ambil? Kalau saya dulu ambil, saya kan tinggal diam-diam. Pasti tinggal. Tapi kalau saya tidak ambil, saya tidak harus buku. Tidak sama juga di sini. Oke, so tidak apa-apa. Sepanjang kita one vision. Satu impian. Oke, okay. Sekarang saya mau telling story saja about my life. Saya iri sama Anda. Saya dulu untuk memulai kehidupan seperti ini, not easy. Tahu saya ngomong
adalah samurai. Saya ingin jadi samurai. Saya ingin jadi sukarela. Tarik nafas. Saya diri saya rasakan karena ada videonya mungkin yang sama orang orang masih lihat. Buka mata. Saya di Asia Tenggara dan sadar nanti satu-satunya pemegang dan tidak samurai batu dengan orang itu.
Maaf lahir batin, salam untuk keluarga, salam sejahtera, salam.